gram dan 1 ekor lobster goreng. Terdapat 6 pasangan pengantin menggelar akad nikah di kawasan Pantai Krakal, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juni 2022 petang. Uniknya, mas kawin dalam pernikahan itu hanya cincin perak 4 gram dan lobster goreng. Dikutip dari Kompas.com, acara itu dinamai Nikah Bareng. Salah satu pasangan mempelai putri bernama Dwi Retno Ayuningsih mengaku senang. Ia menikah dengan Agus Widodo, 23 tahun, asal Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Perempuan asal Tepus, Gunung Kidul itu mengatakan sebelumnya ia telah menyiapkan mental. Diungkapkannya, ia berangkat ke pantai tersebut bersama keluarganya. Selain keduanya, ada juga pasangan pengantin lainnya yang mengikuti akad nikah di Pantai Krakal, yakni Novia Sri Libertiana dan Nur Diantoro dari kota Yogyakarta. Novia mengaku acara ini juga diikuti oleh iparnya, sehingga ia dan iparnya menikah bersama di pantai itu. Dalam nikah masal ini turut hadir pula Wakil Bupati Gunung Kidul, Heri Susanto. Heri menerangkan acara ini sangat berbeda dan unik. Wakil Bupati mengatakan acara ini sekaligus bisa digunakan untuk promosi wisata pantai. Tak hanya itu, melalui acara ini menjadi bukti bahwa Gunung Kidul aman dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan. Dalam kesempatan ini, orang nomor 2 di Gunung Kidul itu sempat merasa kaget. Hal itu lantaran dirinya diminta menjadi saksi akad nikah. Kendati demikian, ia merasa senang dan menyebut acara berlangsung lancar. Sementara itu, Ketua Forum Ta'aruf Indonesia atau FORTAIS, Rian Budi Nuryanto menerangkan, pernikahan 6 mempelai ini tepat pada peringatan Hari Laut Sedunia. Disebutkan, olahan lobster goreng disajikan sebagai simbol peringatan sekaligus mahar bagi setiap pasangan. Saya nikahkan Dwi Retno Ayuningsih Bapak Suwarsono dengan engkau Agus Widodo yang wali nikahnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin cincin emas 4 cincin perak 4 gram dan 1 ekor lobster goreng membayar tunai. Saya terima nikahnya Dwi Retno Ayuningsih binti Bapak Suwarsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.